saya, Bapak Jenderal yang memberikan waktu pada saya untuk menyampaikan maksud dan tujuan dan tidak saya batasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Imam Subandana selaku Camat Kecamatan Gempol, yang saya hormati Pak Sultan Kapolsek Gempol yang berkenan hadir pada siang hari ini dalam rangka reses saya sebagai anggota dewan untuk wilayah Cirebon dan Wilayah Melayu. Dan pada reses kali ini saya jadwalkan atau saya jadwalkan untuk kunjungan kerja ini ke wilayah barat. Kemarin baru saja dari Palimanan, hari ini ke Gempol, dan nanti kalau sempat kita ke Kacungan atau kalau tidak bisa. Kemudian Lusa dan Jumat saya akan menuju ke Cirebon Timur untuk ke daerah Pasaran, Palet dan Lusa. Yang saya hormati seluruh perangkat kecamatan, seluruh staf kecamatan yang hadir pada siang hari ini, bapak-bapak kepala seksi yang seluruh staf kecamatan, para ibu dan bapak kepala desa yang hadir ke Pak Kaman dari Pak Kaman. Baru satu Pak, tapi yang lain juga hadir yang diwakil sekretaris. Pak Sekdes dan seluruh perwakilan dari para kepala desa sekecamatan Gempol yang saya hormati. Tapi itu sekalian yang saya muliakan, Bu Rita selaku Ketua Projo sekalian yang cerbon dan mantap. Pertama-tama tentu sudah sepatasnya kita memanjatkan puji dan syukur pada Tuhan, di mana pada hari ini kita berkesempatan untuk bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur bahwa kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan dan diberikan untuk masih melanjutkan tugas-tugas kita dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, khususnya di Desa Gempol. Dan saya tentunya juga bersyukur bahwa saya disini menjadi wakil rakyat Dapil Cirebon Indramayu ini di pusat, di DPR. Pada hari ini maksud dan tujuan daripada saya datang kemari adalah melaksanakan tugas sebagai anggota DPR untuk proses, untuk menyerap aspirasi, melihat dari dekat, mendengarkan langsung dari semua pihak terkait, seluruh masyarakat, baik itu unsur camat atau kecamatan, kepala desa maupun juga semua pihak terkait yang semuanya berat, dan saya perlu mendengarkan segala persoalan yang kaitannya dengan kehidupan sosial, kehidupan masyarakatan dalam rangka untuk menjadi bahan atau informasi yang kiranya nanti manakala itu menjadi kewenangan dan otoritas seperti anggota Komisi 5 DPR RI untuk bisa dilanjutkan atau dicarikan solusi atau diperjuangkan untuk menjadi sebuah bentuk pengabdian kita kepada masyarakat, baik di bidang infrastruktur, di bidang yang lain, sosial, kemasyarakatan dan sebagainya. Kecamatan Gempol tentu saja bagi saya tidak asing, karena memang saya sudah cukup lama menjadi anggota DPR. Dan hampir seluruh desa di Gempol pun sudah pernah saya masuki atau saya datangi untuk melihat dari dekat. Namun tentu melihat jumlah wilayah kita, jumlah desa-desa kita yang demikian besar, baik itu di Indramayu maupun di Cirebon, maka tidak mungkin setiap tahun bisa saya kunjungi. Tentu ada peningkatan, ada perubahan-perubahan atau ada persoalan-persoalan baru yang kiranya perlu menjadi bahan bagi saya untuk
untuk saya ketahui. Saya kira kehadiran saya dan pertemuan kita silaturahmi ini tidak kita laksanakan dalam tempo yang cepat atau setahun sekalipun mungkin itu sudah bersyukur, karena dalam setiap kali reses selama 2 minggu saya tidak mungkin bisa mendatangi semua kecamatan. Maka saya berharap sekali kehadiran saya pada kesempatan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya melalui tanya jawab atau melalui kunjungan fisik langsung ke lapangan terhadap persoalan-persoalan yang prioritas atau masalah-masalah yang mendesak, atau sekaligus juga bagi ibu dan bapak sekalian, para kepala desa dan masyarakat barangkali juga berhak untuk mendapatkan informasi atau sebagai bentuk-bentuk pertanggung jawaban saya sebagai anggota dewan dari dapil ini untuk menyampaikan program-program apa saja yang sudah kita berikan atau kita lakukan di daerah ini atau yang akan kita lakukan untuk di waktu-waktu yang akan datang. Nah, oleh karena itu reses atau silaturahmi atau kunjungan lapangan itu menjadi sangat penting, tidak hanya bagi anggota dewan yang bersangkutan tetapi terutama bagi para kepala desa atau perangkat desa termasuk juga di level atas di Pemda, Kabupaten maupun juga masyarakat pada umumnya itu mengetahui langkah-langkah bagaimana atau langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membantu mempercepat peningkatan kesejahteraan atau perbaikan infrastruktur dan sebagainya. Kalau kita tidak pernah bertemu tentunya kita tidak mengetahui peluang-peluang mana atau hal-hal mana yang bisa kiranya nantinya bisa diperjuangkan. Karena kita mengetahui bahwa sistem ketatanegaraan kita ini dibagi atas daerah-daerah, daerah pusat, daerah provinsi maupun daerah kabupaten. Ada kewenangan-kewenangan yang kiranya itu menjadi tanggung jawab kabupaten, ada yang menjadi tanggung jawab provinsi dan ada yang menjadi tanggung jawab pusat. Namun tentu semua tanggung jawab kewenangan itu jatuhnya juga ke daerah atau ke desa. Jadi desa itu adalah daerah terakhir atau wilayah terakhir di mana semua lapisan ketatanegaraan kita itu menuju ke sana. Karena apa? Karena pembangunan misalnya yang datang dari pusat juga jatuhnya juga ke desa sebenarnya. Demikian juga provinsi, demikian juga kabupaten. Nah, oleh karenanya tentu bagi para kepala desa ini perlu mengetahui siapa-siapa atau mana-mana jalan yang bisa kita arahkan persoalan-persoalan itu untuk memerlukan satu dukungan, memerlukan satu bantuan pelaksanaan. Saya kira kalau kita semakin banyak bertemu, semakin banyak berkomunikasi, kita memiliki komunikasi yang baik pada lapisan atau wakil-wakil kita, baik itu di pusat maupun di provinsi dan di daerah, maka semakin memudahkan kita semua, para kepala desa dan perangkat desa untuk menyampaikan persoalan-persoalan itu untuk bisa dibantu dilakukan penanganannya. Sebaliknya juga demikian, bagi saya juga menjadi semakin mudah manakala saya berbicara atau melakukan rapat dengan kementerian yang menjadi mitra kerja saya, itu kalau saya memiliki satu informasi yang objektif, yang mendesak, yang prioritas. Barangkali mungkin menurut Pak Bapak-Bapak Kepala Desa itu sebenarnya itu merupakan potensi atau merupakan peluang aset yang bisa kita kembangkan. Ketika itu saya lihat atau saya dengar, ini saya bisa mendorong, oh ini peluang yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah itu misalnya. Namun kalau kita tidak tahu jalannya, ya agak susah. Sekaligus juga saya sebagai anggota komisi yang selama ini bermitra dengan Kementerian PUPR pertama, kemudian Kementerian Transportasi,
Kementerian Desa Daerah Tertinggal, Basarnas, BMKG, Komisi 5 itu menjadi komisi yang oleh para anggota dewan itu menjadi apa, rebutan. Karena banyak sekali program dan proyek atau kegiatan yang arahnya atau pelaksanaannya itu nanti kepada kepala desa dan kepada masyarakat di desa. Dibandingkan komisi-komisi lain, kita ada 11 komisi. Komisi 1 membidangi Kementerian Luar Negeri, membidangi tentara TNI, membidangi TVRI dan sebagainya, Lemhanas. Kemudian komisi 2 membidangi Kementerian Dalam Negeri, BPN dan Seknek. Komisi 3 membidangi Kapolri, Hukum, Kementerian Hukum dan Peradilan, Kementerian Keadilan Hukum. Dan Komisi 4 membidangi Pertanian dan Kelautan, Kehutanan. Komisi 5 saya membidangi PUPR, itu Sumber Daya Air, Bina Marga, kemudian Cetak Karya, Kementerian Transportasi Nasional, itu Perhubungan Udara, Laut, Darat, kemudian Kementerian Desa, itu saya kira kita sudah tahu semua, Kementerian Desa dan sebagainya, kemudian Basarnas, masalah pencarian dan pertolongan, dan BMKG. Nah, oleh karenanya, kiranya kita sebagai kepala desa kan kita ingin menunjukkan kinerja kita kepada masyarakat supaya mereka tahu bahwa pimpinan atau kepala desa ini bisa menghadirkan pembangunan di wilayah itu. Kalau hanya mengandalkan dana desa, kalau hanya mengandalkan ADD, kalau hanya mengandalkan itu tentu mungkin tidak seberapa cepat dibandingkan dengan mereka yang paham, mereka yang mengetahui, mereka yang memiliki jalur khusus kepada pihak-pihak terkait dengan percepatan pembangunan di wilayah itu. Dan sebagai contoh saja, kenapa saya tetap eksis di DPR RI? Karena memang selama ini saya berada di Komisi 5 yang banyak, tiap kali itu banyak memberikan program ke desa-desa itu, sehingga masyarakat pengenalannya kepada saya itu cukup tinggi, pemahamannya, program-programnya, dan peluang untuk bisa bersama-sama dengan kepala desa untuk membangun desa itu cukup besar dan cukup tinggi. Mungkin secara tidak sadar atau program-program apa saja yang sudah saya lakukan, antara lain di Kempol ini misalnya, untuk tahun ini saja saya membangun jembatan gantung di Kempek yang menghubungkan antara desa Kempek dengan Kedung Budan. Maka saya berharap sebenarnya habis ini saya mau melihat itu. Tadi malam saya datang ke Kempek, ini rencana saya mau lihat ke Kedung Budan untuk melihat sejauh mana progresnya, karena tahun ini harus segera diselesaikan. Kemudian saya juga di situ membantu Tilahu, rumah tidak layak huni, yang saya kira setiap desa sudah pasti memiliki daftar sekian rumah yang perlu mendapatkan dukungan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni itu. Saya juga membantu irigasi desa, irigasi tersier yang juga merupakan kebutuhan masyarakat desa dan petani di wilayah itu. Nah, kalau kita tidak tahu, maka yang tahu yang sering ini mendapatkan program itu. Ya terus terang misalnya, kepala-kepala desa yang banyak menghubungi saya, yang banyak berkomunikasi dengan saya, dia yang paling pertama mendapatkan peluang untuk mendapatkan program-program itu. Kalau kita bisa membantu 20 rumah saja atau 40 rumah saja pada masyarakat tiap tahun, itu sudah, masyarakat sudah menilai ini pembangunan di sini cukup berjalan dengan baik. Irigasi desa, belum persoalan embung. Jadi banyak sekali. Kementerian PUPR itu tahun ini saja saya membantu 20 kecamatan untuk program PISU, program infrastruktur secara ekonomi wilayah. Seperti di Kempol juga sudah saya berikan, yang menghubungkan antara Kempek dengan Kedung Budar juga. Itu kalau melihat bapak-bapak ada di sawah, Pak Jokowi sudah pernah datang di situ. Saya juga itu dari program yang saya
saya berikan. Tahun depan ini saya membantu 40 kecamatan. Sebagian saya taruh di Indramayu, sebagian di Cirebon. Kepada siapa ini sudah saya inventarisasi di sini, kecamatan bisa datang mana. Nah, oleh karena itu kesempatan kunjungan kerja kehadiran anggota dewan itu diperlukan sekali untuk bisa mengetahui Pak kira-kira program apa yang kami bisa mendapatkannya. Kalau kita tidak pernah mempunyai komunikasi, kalau saya sendiri tidak pernah hadir di sini, maka tentu saya perhatiannya ke tempat lain kan, dan begitu. Seperti kemarin di Palimanan saya membantu PISU yang dipegangkan Cangkuang dan Palimanan Timur. Itu jalan itu cukup strategis loh. Kalau ada kemacetan di Tegal Gubuk, orang bisa lewat situ, tapi belum selesai. Program saya nanti akan saya lanjutkan sampai ke desa Sindri sana, di Acurinamu. Meskipun itu belum di aspal, tetapi saya melihat di sana cukup baik pembangunannya. Dan itu di suatu latar. Nah bukan di pihak ketiga kan, termasuk Irbes dan PISU, itu semua kepala desa yang melakukan. Maka saya tidak akan tiap hari datang kemari. Maka saya kemarin sudah mohon maaf tidak bisa karena miskomunikasi saja. Padahal saya di Tempol waktu itu Pak. Saya dari Semplo melihat kotaku lalu saya langsung ke Tempel. Sorenya itu jam 6:30 saya ke Tempel. Saya tidak tahu kalau itu pada kumpul ternyata. Dan ini makanya saya hari ini saya datang kemari. Saya ingin menawarkan diri, silahkan para kepala desa itu untuk mengundang saya datang ke desanya. Saya tadi diberitahukan desa Walahar yang paling pinggir, desa Cupang, yang memiliki potensi wisata yang sangat baik. Wah ini lalu berpikir di dalam diri saya, ini program apa yang kiranya bisa saya berikan di situ nantinya? Apakah itu lampu penerang jalan umum? Tahun ini saya mendapatkan lebih daripada 100 biji bu. 74 tahun ini, bulan ini, sebelumnya sudah saya membantu di Kapetakan, di Losari, dan Kebang. Kemudian di pesantren Buntet, kemudian di pesantren Padepokannya Pak Ustadz Busomi di sana. Kemudian ini sudah menginventarisasi daerah-daerah mana yang memerlukan lampu penerang jalan umum. Dan sebenarnya sangat bersyukur bahwa saya hadir di sini. Peluang untuk mendapatkan itu besar sekali. Wilayah lampu penerang jalan umum bisa kemana saja, Pak. Bisa jalan provinsi, bisa jalan nasional. Kalau menurut pengamatan saya di situ perlu, saya akan berikan situ. Itu tergantung saya saja nanti. Itu dari program Kementerian Transportasi dari Perhubungan Darat. Kemudian selain sebenarnya banyak, saya kalau menyebutkan itu tidak kurang-kurang. Selain PJU ada zona aman sekolah, ada bis sekolah. Ini beberapa universitas saya berikan bantuan bis sekolah untuk Suwangati dan untuk di Umbir, Wiraluda masing-masing saya berikan satu. Nah, tahun depan juga berpeluang demikian, mungkin kepada wali kota atau kepada bupati itu bisa. Nah, hal semacam ini tentu kan saya perlu menyampaikan kepada masyarakat, kepada pemkot. Ketika banyak yang mendengar bahwa saya melakukan kunjungan kerja kesini, banyak kepala desa di daerah lain, Pak, daerah kami kapan dikunjungi? Karena kami ingin mendengarkan juga peluang itu. Tetapi kalau para kepala desa bermalas-malasan untuk mencari informasi, ya selamanya seperti itu saja, tidak pernah akan bisa maju. Kalau tidak tahu mana jalannya, mana ininya, informasinya itu. Rumah khusus saya berikan di Suranenggala, di Purwominangun, sebanyak 63 unit untuk para nelayan. Sebagian saya berikan ke Indramayu. Nah ini tentu juga perlu direspon secara cepat, baik oleh kepala desanya, oleh camatnya, maupun oleh bupatinya. Sebab tanpa rekomendasi dari Pak Bupati, ya akhirnya terpaksa saya pindah lagi ke daerah lain yang siap, ke Indramayu. Ini juga rebutan rumah khusus itu antara Gebang dengan Suranenggala. Pak Camat Gebang meminta sebaiknya di sana. Tetapi tergantung Pak Bupati lebih mau menaruh di mana. Nah sekarang lagi menghadapi kendala, ini siapa yang berhak melakukan tanda tangan ini, Pak? Karena kalau tidak ada tanda tangan ini, saya tidak bisa meneruskan itu. Saya terpaksa pindah ke Indramayu, nanti kan sayang. Saya juga memberikan rumah susun senilai hampir 15 miliar untuk pesantren di pelayangan di Gebang.
di bayangan. Depannya bayangan. Depannya. Kemudian persoalan-persoalan banjir, persoalan abrasi di Ciledug. Jembatan gantung ini saya memberikan di Cihue sama di Kempeng. Tahun depan saya akan memberikan di Matapan. Tapi juga saya ini tergantung dari rekomendasi tadi. Ini sayangnya kemarin belum ada rekomendasi. Jadi ini saya berharap sekali nanti mudah-mudahan Kementerian PUPR mau menerima tanda tangan dari Pak Sekda atau Pak PLH-nya untuk bisa supaya program itu jatuh ke kita. Daripada nanti semuanya saya pindah ke Indramayu, karena sana yang tidak ada persoalan. Jadi ini sayang juga. Silakan para kepala desa, telepon saya ini 24 jam, tidak pernah mati. Siapapun itu nelpon saya, bahkan orang yang tidak berkepentingan dalam rangka apa saja, itu telepon saya. Apalagi kalau untuk kepala desa, telepon saya pasti saya angkat. Pak, di sana saya perlu sekali, Pak, banyak sekali rumah tidak layak huni, Pak. Di sana banyak daerah-daerah yang kekurangan air bersih, Pak. Di sana perlu ketersediaan air baku untuk embung pertanian, Pak. Kapan Bapak bisa datang ke tempat ini? Saya ini tidak sungkan, tidak ragu-ragu untuk berusukan sampai ke kemarin saya naik motor sampai ke Sempur untuk melihat bagaimana kota tubuh itu, kota tanpa tubuh itu dilakukan. Habis ini saya ke Junjang untuk melihat program saya yang saya berikan ke sana untuk melihat penanganan kawasan tubuh itu, drainase, kemudian paving block, kemudian jalan beton dan sebagainya. Dan ini saya kira Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan datang setiap hari. Setahun sekali pun belum tentu. Mungkin 5 tahun sekali baru saya datang. Nah ini tahu di mana siapa yang kiranya bisa kita harapkan untuk membantu pembangunan di wilayah itu, di daerahnya itu. Saya kalau ada waktu banyak pengen sekali saya berusukan ini, selain ke Gedung Bundar, ke Palahan, sama ke itu tadi, ke Cupang tadi. Melihat informasi cerita dari Pak Camat tadi bagus sekali ya. Saya tidak ya, selain itu juga pembangunan bendung karet. Saya membangun bendung karet di Tawang Sari. Tahun ini saya ganti karetnya. Itu semua memang yang mengerjakan adalah mitra kerja saya. Tapi mitra kerja saya ini tergantung saya untuk menyampaikan persoalan-persoalannya. Biasanya apa yang menjadi persoalan yang saya sampaikan itu direspon dengan baik. Persoalan abrasi di Bangka Deres, Rarawurit, di mana rakyatnya sampai demo, kemudian kita datangi, saya minta dengan syarat kepada Kementerian untuk dilakukan penanganan tahun ini langsung di tangan. Kemarin saya ditelepon masyarakat di Cimanis, di Karangmangu, saya turun sampai ke sungai melihat rumah-rumah yang hampir terkena abrasi itu. Langsung saya telepon kepada Kementerian dan alhamdulillah langsung direspon dan akan diberikan anggaran untuk penanganan itu, meskipun mungkin sangat terbatas karena keterbatasan anggaran. Nah, yang paling nyata sebenarnya yang saya tawarkan kepada Pak Camat Gembol bersama dengan Pak Liman, karena memang saya saat ini sedang mencari titik-titik di mana lampu penerang jalan ini bisa akan saya taruh itu. Tapi saya mohon nanti usulannya yang komplit di daerah-daerah mana saja. Kan Gembol ini dilewati jalan yang cukup strategis kan, itu untuk menangani kegelapan yang rawan terhadap kecelakaan dan keamanan. Kalau mungkin Pak Camat dan Pak Bapak Ibu sekalian melihat kapetakan yang dulu telah berita kemarin, ketika saya diberitahu bahwa ada program itu, saya taruh di situ, hadir Pak Camat di sana dan Pak Cargim selaku ketua aksi meminta itu, saya taruh di situ dan sekarang jadi terang benderang, cukup menarik. Itulah Bapak Ibu sekalian. Kalau di Indramayu, Pak, saya sampai dikenal oleh Pak Bupati maupun juga, karena memang Komisi 5 ini sangat diharapkan sekali untuk bisa banyak berbuat di dapur masing-masing. Tahun ini saya ingin ceritakan, saya mendapatkan alokasi program rumah itu ada sekitar 4.000 unit. Saya taruh mana ini, silakan aja kalau Bapak nggak mau ya, saya akan berikan tempat lain ya. Jadi bukan saya yang dianu tidak, tetapi supaya ini hanya Bapak-Bapak untuk tahu
ya, apa saja program-program yang bisa. Saya diberi 160 IRDES, 160 desa saya berikan IRDES. Belum lagi 40 kecamatan untuk jalan tembus desa yang tadi seperti isu itu. Kecamatan mana saja? Ya, bagi daerah-daerah yang berikan kehadiran saya akan siap juga. Tapi kalau tidak berikan dan tidak sanggup menerima saya cari tempat lain yang siap ya gitu, untuk menyambut itu. Ini sampaikan para sekdes ini juga kepada para kepala desa. Meskipun tidak hadir, tapi mudah-mudahan bukan karena menyepelekan ini, tetapi karena kesibukan lain ya. Karena saya tidak setiap tahun ke sini. Dan saya juga di mana-mana diundang oleh para desa itu untuk menyambangi desa-desanya perlu apa. Ini saya sudah ditunggu di Azulinamu untuk melihat desa Junjang dan desa-desa lain. Jadi demikian kurang lebih maksud tujuan saya datang kemari. Kalau tidak tahun ini, ya tahun depan. Kalau tidak tahun depan, ya pasti akan ada. Selama 20 tahun menjadi anggota DPR, sudah banyak program saya berikan. Baik yang berskala besar maupun skala kecil. Karena memang Kementerian PUPR itu banyak sekali dan itu adalah ujung tombaknya dari pemerintahan Pak Jokowi. Jadi suksesnya kinerja Bapak Presiden itu pada Kementerian PUPR itu yang banyak. Membangun jalan tol, membangun bandara, membangun pelabuhan, membangun jalan perbatasan, membangun rumah, dan sebagainya. Itu semuanya di komisi saya. Belum lagi saya sebagai anggota Komisi 5 berhak untuk mengawasi pelaksanaan dana desa itu. Kemarin di Palimanan ada beberapa guru yang menyampaikan mohon bagaimana Menteri Desa dapat memberikan apa mengizinkan untuk anggaran dana desa untuk mempertahankan lahan-lahan abadi misalnya. Oh, ini masukan yang bagus untuk saya juga untuk disampaikan pada Menteri Desa itu. Jadi kurang lebih demikian Pak Camat, saya ingin sampaikan maksud dan tujuan daripada kehadiran saya ini. Termasuk Pak Kapolsek juga bisa menyampaikan kepada saya tidak hanya mewakili Komisi 5, tapi sebagai anggota DPR RI, saya juga bisa bicara tentang masalah keamanan, masalah yang lain-lain, masalah politik, masalah sekolah, masalah pendidikan, masalah kesehatan. Karena memang apa ketika menjadi anggota DPR, saya tidak hanya sebagai anggota Komisi 5, tetapi manakala persoalan-persoalan itu dapat saya bawa ke pusat, saya sampaikan bahwa teman saya atau menteri-menteri yang kebetulan saya kenal, karena kebetulan banyak menteri yang dari kelompok saya ya, Seknek atau Menteri Hakim, Kehakiman atau Menteri siapapun itu, karena kita punya akses menteri saya. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Tentu saya tidak akan mengulang lagi ini untuk besok lagi hadir lagi tidak. Nanti tolong saja dicatat nomor HP saya. Kalau perlu apa-apa ya, perlu informasi apapun. Nomor HP saya 081212519999. Tidak, 081212519999. Saya kira saya akhiri kalau ada pertanyaan jawab. Waktu saya tentu tidak terlalu banyak. Apakah bisa ketumbuhan siap menerima saya untuk saya datangi di sana? Saya melihat itu dan supaya masyarakat mengetahui juga. Ya, dan tentunya tidak hanya masalah jembatan. Kali nanti sampai lewat, oh ada masalah ini. Oh ini potensi untuk irigasi Pak, ini potensi untuk umum. Nah, misalnya seperti itu ya. Ini kalau ada waktu lagi saya akan minta tahun. Terima kasih Pak Sekmat, saya sudah diberi kesempatan Pak Camat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.